Hai Besti, lihat nih aku buat percobaan telur asin. Aku karena aku nggak punya tutupan botol seperti ini, jadi aku pakai bekasnya jam ya. Ini aku buat tadi malam tanggal 11 bulan September 2024. Nanti 12 hari kemudian aku akan coba. Ini pokoknya aku jamnya aku catat. Nah, ini telur bebek. Aku coba buat telur asin. Ada 6 biji. Ini aku buat telur asin pakai bubuk bawang putih. Ini dia ada 2 biji. Di sini telur asin biasa hanya garam. Ada 3 biji dan ini 1 biji. Karena aku nggak punya botol, jadi ini aku pakai botol kecil-kecil. Aku coba. Mudah-mudahan jadi. Ini ada 3 biji. Dan ini 2 biji dan ini 1 biji. Sekarang aku mau simpan di dalam lemari yang tanpa cahaya. Simpan di lemari bumbu ya. Kita lihat tanggal 23 apakah akan berhasil. Ini aku hanya beli untuk percobaan 6 biji telur bebek. Oke, guys. Kita lihat 12 hari berikutnya. Semoga berhasil. Bismillah. Oke, thank you sudah menonton. Bestie, ini dia. Setelah tanggal 23 ini aku mencoba buka sekarang telur asin hasil eksperimenku. Sekarang kita buka. Oke, kita buang airnya. Make sure. Ya, ini dia hasilnya. Sebentar kita rebus. Semoga jadi. Sekarang kita mau rebus. Aku mau rebus ini. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, guys. Yes. Rebus ya, guys. Teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke, sip. Dia setelah kita rebus. Guys, hasil telur asinku. Dia aku hanya 12 hari ya. Dia tidak terlalu asin. Tapi asin enggak terlalu maksudnya. Enak, suamiku doyan, alhamdulillah. Kalau mau lebih asin mungkin lebih lama. Benar-benar berasa. Yang pakai bawang putih, berasa bawang putih. Yummy. Thank you ya guys, bestie. Terima kasih sudah menonton. Inilah eksperimenku. Karena telur asin di Australia hanya ada di Asian Grocery dan harganya mahal. Jadi aku coba buat sendiri. Oke, guys.